Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menyimpan file dalam mesin fotokopi. Oke, kita langsung saja. Kita pilih menu mailbox. Di sini ada 6 slot, kita coba pilih satu. Sebenarnya terserah kita mau pilih yang mana. Lalu kita pencet scan, kita tekan special feature, kemudian kita aktifkan job fill, lalu kita pencet done, tombol done. Kemudian kita persiapkan kertasnya atau yang mau difotokopi atau disimpan dalam mailbox. Kita buka. Seperti itu. Lalu kita pilih ukuran kertasnya. Saya pilih legal atau F4 LGL, kemudian tekan tombol done. Kita beri nama dokumennya sesuai selera. Di sini saya akan kasih nama tes. Di sini penting karena agar tidak tertukar dengan file yang lain. Jadi untuk menanda. Oke, setelah itu kita pencet start. Nah, di sini sudah mulai menyeken satu page. Setelah selesai, kita pencet done. Nah, di sini terlihat ada file, satu file namanya tes. Nah, ini kita bisa print seberapapun. Coba kita buka lagi mailbox, kita pilih file tes. File tes, kemudian ketika kita mau mencetak, kita tekan print. Start. Kita pilih file ukurannya U2 atau F4, kemudian oke. Selesai. Inilah hasilnya yang tadi sudah disimpan di mailbox. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Sampai jumpa lagi.